Halo guys, kembali lagi sama saya Agustan, dan kali ini gue bakal main Mobile Legends lagi ya. Tapi gue nggak bakal ngevideo gameplay gue, tapi gue bakal ngasih tahu trik ke kalian bagaimana cara mendapatkan skin Alucard di Lucky ini, yang Lone Hero. Gue dapat triknya dari teman gue. Gue nggak jamin berhasil, tapi kemungkinan besar bisa dapat pakai trik ini. Gue tadi akun besar gue yang pakai yang aku legendnya udah gue coba bentar, mana ini coy, udah gue coba dan dapat ini coy, dapat misalnya sendiri barusan dapat ini. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama, kita buka event toko, kita buka toko, kita cari hero Alucard. Oke, kita cari hero Alucard, kita langsung pencet. Kita tunggu sampai dia sudah gayanya selesai. Oke, sudah. Kita langsung buka skin yang mau didapatkan dari Alucard tadi. Oke, ini Lone Hero. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah itu kita langsung buka lagi. Kita pencet setiap hadiah selama 5 kali atau lebih, nggak apa-apa. Gue akan pencet 5 kali atau lebih secara 2 kali biar buat kemungkinan dapatnya besar gitu coy. Kalau satu gitu takut ada yang kelewatan atau kurang gitu. Oke, kita langsung saja. Gue ulangi sekali lagi ya abis ini. Oke, kita langsung saja, kita mulai. Enggak, jangan yang langsung 50, yang 20 tiket, 20 tiket, jangan yang langsung 100. Langsung saja. Oke, yang pertama nggak dapat. Aku yakin dapat, tapi nggak langsung coy kayaknya coy. Oke. Sampai tiket gue habis kayaknya ini. Oke, kita coba terus karena gue akun pertama gue bisa coy, masa akun ini gue kagak bisa gitu cuy. Oke, gimana guys? Beneran dapet coy, cuma habis berapa ya, lumayan banyak ya tadi, cuma habis berapa tadi. Dari kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, kalau nggak salah sekitar habis 200-an tiket. Oke, kita langsung dapat. Gue akan buktikan kalau ini real, nggak editan ya. Lumayan, di akun pertama gue cuman butuh 60 tiket buat dapetin ini. Jadi 3 kali nge-spin. Kalau ini tadi 200 berarti 10 kali ya, 10 kali. Sekitar 200 kurang lebih tadi, gue lupa. Oke, kita langsung saja lihat di sini, kita dapat skinnya coy. Kita dapat. Karena di akun pertama gue sudah punya VR Inferno, tapi gue iseng-iseng gitu pakai triknya dapat ini, dan kebetulan di akun ini gue belum punya skinnya sama sekali. Dan gue dapat skin ini. Oke, lumayan guys. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue, itu gratis bro. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.